Hai guys. Leopard adalah binatang yang kerap menjadi simbol pemberani. Satu di antaranya karena leopard memiliki julukan Raja Teror di hutan. Sifat-sifat dari leopard seperti ketenangannya dalam memburu mangsa dan tidak akan berhenti sebelum sang mangsa didapatkan dapat menjadi sebuah inspirasi. Leopard merupakan pemimpin yang sangat kuat. Leopard melakukan teror dengan sendirinya dan tanpa belajar dari siapapun. Nah, seperti di video ini, seekor leopard sering menjadikan warthog sebagai mangsanya. Terlihat sedang mengamati lubang persembunyian warthog. Dari atas lubang, dirinya mengintai warthog itu. Warthog yang tidak menyadari adanya bahaya mencoba untuk keluar dari lubang. Namun, leopard yang memiliki kecepatan luar biasa dalam memangsa hanya dalam hitungan sepersekian detik berhasil menangkap warthog hingga tidak terlepaskan lagi dan menjadi santapan leopard, guys. Waduh, kasihan ya si warthog ini. Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda ya guys. Karena di video ini terlihat seekor rubah sedang bertarung melawan kucing. Kejadian ini direkam beberapa waktu lalu di sebuah kota di Myanmar. Seseorang merekamnya di belakang rumahnya. Di video itu terlihat kalau rubah beberapa kali mencoba menyerang kucing itu. Namun ternyata kucing itu dengan berani mencoba melawan rubah. Hingga akhirnya dirinya bisa menghindari serangan rubah dan berhasil meninggalkannya. Wah, hebat banget ya si kucing ini. Ternyata kalau diperhatikan, si rubah ini tidak terlalu berani ya melawan kucing. Nah, itulah tadi beberapa video kejamnya kehidupan di alam liar, guys. Kira-kira kalian pernah nggak melihat kejadian seperti ini secara langsung? Thank you ya guys, udah nonton sampai habis. Bye-bye.